Selamat pagi sahabat Aprax. Saya dan Beng-Beng dari Cimahi sedang menuju Ciwidey. Tepatnya kita menuju Ciwalini. Pagi ini kami akan mendaki Gunung Patuha via Ciwalini. Apraxer lain sudah berangkat dari kediaman masing-masing dan sudah menunggu di alun-alun Ciwidey. Kami tiba di Warung Banre sebelum gerbang pemandian air panas Walini jam 7.30 menit. Bah, jam sebelah ini. Rupanya Bah Alo sudah datang lebih awal. Oh, lancang Abah mah. Aing masih beng-beng kuat. Nang lah. Nang Aidit. Bawa Om Ruby ternyata membawa ponakannya. Halo. Pak? Enak halo. Halo. Pak. Pendakian hari ini komplit dari bocil Ampegon alias bocah kolot. Terima kasih untuk hobinya, kehadirannya. Aceh. Untuk keselamatan di perjalanan, semoga tidak ada para bahaya. Selamat sampai tujuan. Selamat, tidak ada yang celaka, tidak ada yang cedera. Doa bersama-sama. Berdoa dipimpin Bang Andi, navigator Sable. Berdoa selesai. Pegangan dulu. Hah? Pegangan. Terukur gelap tuh. Tahanan. Daerah-daerah tahanan. Bocah kapuk mana? Bismillah, kami mulai pendakian jam 8.05 menit. Dari Warung Bandrek tinggal menyeberang jalan. Tak ada ampun, trek langsung menanjak. Jebakan. Kebun teh. Sedikit melewati kebun teh sebelum ketemu kebun sayur. Yeah.
Siap. Di sini insting Bang Andi diuji. Dan hasilnya zon. Kemana? Jangan mereka kemana? Hati-hati di ujung kebun. Kita ambil yang ke arah kiri. Jangan ikutin Abang Andi. Sesat. Nah, ini dari tahun ke tahun. Ini kebunnya kebun labu siam. Jadi nanti ya orang Sunda bilang lejet. Nanti di ujung belok kiri ya, Bro. Jangan salah. Hari ini mau ke puncak Kapuk. Puncak Kapuk, guys. Ini peserta kita. Ada Pagat. Sudah. Sudah sekarang sudah sarapan ya. Sekarang sudah sarapan. Eh, nah di sini kita ambil ke kiri. Belok kiri ya. Ya, untuk kiri masuk. Untuk masuk ke pintu hutan perlulah. Di ujung kebun sayur, trek tertutup rambatan pohon labu siam. Bro, lejet. Tadi Bro, kita naik dulu lah. Ulah batu. Lurus. Ke pinggiran-pinggiran. Kita harusnya tadi melipir. Melipir. Ternyata udah. Setelah izin kepada Pak Kani, dengan hati-hati kami melintasi rambatan. Iya, sedang sekedip. Dari mah kalau artinya paranggong. Aduh. Gerang, beng, kapangi. Tanaman perdu juga menutupi trek. Sepertinya dah lama tak ada orang melintas. Aduh. Di dieu cenah. Ka dieu tuh. Kudu nyen jalan deui ya, we. Ya, ternyata udah lama enggak ada yang kesini. Ada. Jadi jalannya tertutup, Bro. Kita harus buka jalan rupanya. Betul. Untung, pada bahasa jalan aja. Untung. Gue kayak ngaprok kayaknya nak jalan buat. Ya. Saya pada depongan Pak Hari, aduh. Wow. Turun guys. Agak sedikit bingung guys. Setelah tebas sana tebas sini, akhirnya trek dah mulai terlihat jelas. Jadi
Siapa gak? Bang bang. Ayo Pak. Minyak tinggal apa? Bilang di tengah-tengah biar teh. Siap nungait. Salat sakti. Oke. Tiluhur naik di salat di telepon lagi ya. Ya, ini jalurnya guys, sana guys. Artinya di mana karena. Bang, bang. Oh. Di video. Aduh, video. Get. Bener sih abang mau jalan tapi tahanap. Kita lanjut lagi guys ke depan. Dapat tok guys. Kembali trek tertutup rambatan pohon labu sian, sepertinya masih sambungan dari kebun tadi. Hati-hati di depan, ada simpangan ke kanan yang rada samar. Eh, tong video. Refill dulu, guys. Ya, dari sini kita ambil ke kanan. Kami terlalu cepat belok. Untung segera sadar, belum terlalu jauh. Ayo batu diharap. Kembali turun dan lanjut ke depan. Ayo. Beng. Eh. Salah, bro. Ini belok kanan, ada pohon gede. Ini abah yang nyariin nilai-nilaian ya, masih ada. Dan ini jalan yang benar, tanda yang dulu kami masih pasang abah masih ya, ada. Kurang maka di itu kenanya. Oke, kita jalan yang benar. Oh, lutung. Oh, sultanin lutung. Surili. Surili, surili. Di tengah perjalanan kami bertemu tuan rumah, Sakadang Lutu, alias monyet hitam. Itu, sembuhan pakis, guys. Oh itu guys. Ya, monyetnya. Rekam. Rekam hari rekam. Itu ngayat. Itu. Karena ini lagu nah itu. Turu lihat. Ini guys. Kita nih dengan Mela. Makan nih. Tanda-tanda kebahagiaan. Oh itu tuh benang merah tuh. Ya kak kiri ah.
gereng sengken Pak Andi. Selalu waspada dan cari tanda, bisa berupa tali atau sodetan di kayu yang biasa dilakukan pemburu. Di atas. Jadi sweeper ya teman-teman. Sweeper lah orang mah. Ada pengganti kan we. Baru udah diharap lah. Orang mau ditukang we. Ada kias-kias oke. Panjang abring, tenang, atas kemari, tadi ya, Abah, gaskeun Abah. Iya motak berat teh kerupuk. Kerupuk beureum. Aya 2 kilo mah. 2 kilo. Dengan berat setiap hari. Ayo Pah, let's go. Kali-kali ke sini juga tetap ngosot. Gambar kita say. Oke. Lihat lagi guys. Ini guys treknya. Usang gedean mutuna. Linu-linu. Ini jalurnya. Nah. Ada benang, guys. Ambil kiri, guys. Ambil kiri, pokoknya pohon besar ini, guys. Urang mah linu teu hirupan ge. Nah, ini, guys. Masuk ke pohon besar ini, guys. Yang diapit sama pohon kecil guys. Pohon ini guys, lurus aja guys ke depan guys. Lewati pohon tumbang guys. Kita nyengegang dulu. Setelah nyengegang. Oke, lanjut ke atas guys. Ikuti jalur guys.
Oh itu kawannya guys. Sudah mau hampir sampai guys. Tim gimana tim? Ah, sudah ngantuk saya. Ngantuk, oke. Ingin tidur. Tenang, di atas ada hotel. Ini guys, situasinya guys, banyak pohon-pohon yang tumbang akibat sudah lapuk guys. Hampir satu jam kami menghabiskan waktu melintasi hutan pertama. Maklum jalan kami pelan seperti guys, kura-kura. Bentar lagi kita keluar dari hutan. Bang. Yes, wow, kita keluar guys. Biar gak kelamaan, kita lanjutkan nanti ya videonya. Sambil rest area. Belum ada yang lewat tadi, Ge. Belum. Mana? Jadi, Beng. Harus sarapan heula, Beng. Anak buah nggak sarapan, Beng. Sehat sih. Bahaya. Tidak sarapan dulu. Udah saung guys. Terus. Terus.